إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Atas segala rahmat, magfirah, kenikmatan serta karunia-Nya kepada kita semua dan atas qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap ridha dan magfirah Allah Subhanahu wa taala dengan perantara thalabul ilmi. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala pemahaman beliau terhadap Islam, sehingga kita dapat menikmati indahnya dalam beragama Islam. Dan insyaallah yang akan mengisi pada ahad kali ini yaitu Ustaz Dedeng Rosyidin Hafizullah Ta'ala. Akan tetapi sebelum kepada beliau, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman hari pertama bulan Oktober insyaallah bersama Ustaz Nasruddin Syarif. Jangan lupa untuk membawa buku Ar-Risalah jilid keduanya. Yang kedua, Mahat Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa Jazakumullah khairan katsiran atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Mungkin sekian pengumuman yang dapat disampaikan. Agar tidak berlama-lama lagi, kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kajian kita dalam judul manusia makhluk terdidik. Sekarang bagian F, lingkungan atau bi'ah yang mempengaruhi manusia. Sebelum F-nya ABC, kapotong ku corona, ya, luka hilang, luka pokok lagi. Ya. Di dalam surat Al-Isra ayat 84, Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakan Muhammad, kullun, setiap orang yang malu akan beramal, berperilaku, ala syakilatihi, tergantung kepada yang membentuknya, syakilnya. Para hukum alamu, Tuhanmu lebih mengetahui
liman huwa ahda sabila, orang yang ada pada jalan yang benar. Nah, ayat ini tidak bisa dilepaskan dengan ayat fitrah. Di dalam Al-Quran dijelaskan, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di dalam fitrahnya. Artinya, setiap manusia dalam pandangan Allah diciptakan dalam fitrah. Fitrah apa? Bertauhid, menyatakan Allah cuma satu. Fitratul iman, menyatakan siap untuk beriman. Asolah wal baro'ah, dalam keadaan suci bersih. Lalu al-mutahayyi'ah fid-din, serta siap orang itu menerima Islam sebagai agama. Itu dasar manusia. Intinya, tidak ada manusia dilahirkan dalam keadaan musyrik, itu enggak ada. Semua manusia dilahirkan siap untuk menyatakan bahwa Tuhan itu Allah dan siap menerima Islam sebagai agama. Karenanya di dalam hadis Nabi dijelaskan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Nah, baru nyambung dengan ini. Namun, sekalipun anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tidak jadi jaminan bahwa anak akan selamanya bertauhid. Dalam perkembangan hidup selanjutnya, seseorang itu sekalipun dilahirkan dalam keadaan siap menerima Islam sebagai agama, itu tergantung kepada syakilnya, tergantung kepada siapa yang membentuknya. Gitu. Jadi karena itu perilaku seseorang dalam perkembangan hidup selanjutnya tergantung siapa sih syakilnya, siapa sih yang membentuknya. Nah, kalau di dalam keluarga, yang membentuk itu terutama adalah ibu bapak. Jadi anak itu dibentuk oleh ibunya, anak itu dibentuk oleh bapaknya. Karenanya tadi disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Namun ada yang membentuk yang lain menurut Nabi. Yang membentuk perilaku yang lain antara lain teman bergaul. Nah, ini hadisnya anna nabiyya sallam qala ar-rajulu, seseorang ala dini khalilihi, tergantung pada agama temannya. Nah, falyandur ahadukum man yukhalilu, hendaklah melihat seorang di antara kamu man yukhalilu, siapa dengan siapa dia bergaul. Jadi kalau dalam orang tua, di dalam keluarga yang mempengaruhi itu ibu bapak lebih dominan. Kalau di luar, antara lain yang membentuk perilaku seseorang itu adalah teman bergaulnya, dengan siapa dia bergaul. Makanya jangan heran kalau ibu bapaknya orang baik, saudara-saudaranya orang baik, nenek kakeknya adalah orang-orang soleh, tapi kenapa anak-anaknya, cucu-cucunya orang toleh gitu. Ibu bapaknya, neneknya orang soleh, tapi ternyata anaknya orang toleh.
solaha, ada tolaha. Kalau solaha adalah orang soleh, mar'ah soliha, wanita soleh. Kalau tolaha, pakai to, bukan pakai sod ya. Kalau tolaha adalah orang tidak soleh. Mar'ah toliha adalah wanita toleh. Adilancuk toleh tejung tolol. Ada mar'ah soliha, ada mar'ah toliha. Bedanya antara sod dengan to. Ada lagi yang mempengaruhi seseorang itu lingkungan di mana dia hidup. Lingkungan itu mempengaruhi seseorang. Karenanya ada hadis Nabi, al-jaru qoblad dari. Al-jaru, lihatlah tetangga qoblad dari sebelum membangun rumah. Itu petunjuk Nabi. Kalau kita mau membangun rumah, tinggal itulah tetangga sakuriling nak kumahata. Nah, kalau tetangga-tetangganya baik, bangunlah rumah. Kalau tetangganya adalah tidak baik, nanti tetangga itu akan mempengaruhi kita, gitu. Tadinya kita resep ngarumpi, lantaran tetanggana resep ngarumpi, akhirnya urang kaseblokan jadi resep ngarumpi. Nah, itu lingkungan sekitar menurut Nabi akan mempengaruhi kita. Jadi fitrah itu tidak jadi jaminan seseorang akan menjadi baik. Tergantung selanjutnya siapa yang membentuk. Dalam keluarga yang membentuk itu ibu bapak, di luar yang membentuk itu teman di mana dia bergaul, ditambah lagi yang mempengaruhi adalah lingkungan sekitar. Makanya harus pandai memilih lingkungan. Kudu pinter milih lingkungan. Supaya awet duit ulah cicing di lingkungan meresep jajan. Nah, di dalam hadis Darqutni dijelaskan, nah ini lingkungan ini. Iyyakum wa qadra ad-diman. Hati-hati terhadap qadra ad-diman. Qadra ehejoan, diman di tempat kotor. Hati-hati terhadap rumput hijau yang tumbuh di tempat kotor. Kodro, rumput hijau, hehejoan. Diman di tempat kotor. Hati-hati terhadap rumput hijau yang tumbuh di tempat kotor. Kangkung hejo. Nah, hejo kangkung teh. Yo. Tumbuh di air yang bersih. Nah, terus ditumis. Nah, digandengkeun jeung peda beureum. Nikmat karasana. Nah, ayeuna kangkung hejo. Jadi luhureun tai munding. Digandengkeun jeung peda beureum. Orang tidak akan lihat peda beureum, tapi akan ingat tai munding. Karena kangkung itu tumbuh di atas kotoran binatang. Nah, wanita cantik berada di lingkungan orang beragama, maka agama menambah kecantikannya. Orang senang. Wanita cantik hidup di lingkungan masyarakat WTS. Orang tidak akan melihat cantiknya. Ya. Tapi orang akan melihat tai mundingna.
bahwa dia itu berada di lingkungan wanita tunasusila. Nah, ini yang dimaksud dengan khodro diman. Nah, qalu, mereka bertanya, wa ma khodro udiman ya Rasulullah, apa khodro diman itu? Wahai Rasul, qala, maka Rasulullah menjawab, armar'atul husna, wanita cantik, biman batis su'i, berada di lingkungan yang kotor. Artinya, masyarakat kotor akan mempengaruhi kepada seseorang. Itu hadis Nabi. Sekarang, dalam dunia pendidikan, macam-macam lingkungan yang mempengaruhi seseorang. Namanya kalau dalam dunia pendidikan bi'ah itu ialah lingkungan yang mempengaruhi perilaku. Syakil dalam Al-Quran, pembentuk perilaku. Nah, pertama bi'ah al-madrasah, lingkungan tempat belajar atau sekolah. Ini membentuk perilaku. Nah, coba lihat anak kecil. Anak kecil ketika ditanya, nahaneng sekolahna temake tiung, kapan di SD? Sore-sore mana make tiung ditanya, nahaneng ayeuna mah make tiung sekolah teh? Apaan di madrasah? Jadi si anak itu sebelum belajar itu sudah terbentuk perilaku tanpa disadari. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang berada di tempat belajar sini. Nah, ini yang disebut syakil, pembentukan. Pembentukan. Bapak-bapak ini sedang dibentuk. Oleh apa pembentukannya? Oleh ajaran Allah. Perilaku kita sedang dibentuk. Pemuda ada di tempat belajar, dibentuk. Kemudian kakek-kakek dibentuk. Karena itu, seorang kakek akan menjadi seorang kakek yang baik manakala dia berada di tempat belajar dan dibentuk oleh pelajaran itu. Nah, jangan berpikir bahwa kita datang ke tempat belajar ilmu kabeh baris katangkep. Ya. Mungkin nu katangkep teh 80% untung. Ah, teu katangkep 80, 50. 50 teu katangkep 25. 25 teasup 10%. 10% teasup 0%. Sehingga antara indit jeung balik sarua wae kitu kan ya. Nah, tapi ada mental yang terdidik di sana. Ada mental yang terdidik. Itulah perilaku yang baik. Sehingga seorang kakek akan menjadi kakek yang baik manakala ketika dia tua itu selalu berada dalam lingkungan pendidikan. Tapi seorang kakek menjadi kakek yang tidak baik, sebab sok aya istilah aki-aki nurus tunjung. Nah, dia menjauh dari tempat belajar. Geus kolot istara ka masjid. Geus kolot geus aki-aki teh geus tara di lingkungan masyarakat belajar. Geus kolot ngahijina teh jeung jalma-jalma anu teu laleres, maka itu akan membentuk perilakunya menjadi tidak baik. Jadi kita harus pandai menempatkan diri supaya jiwa kita itu terbentuk. Nah, tempat belajar kedua, bi'ah al-murabbi,
pemberi pelajaran atau guru. Guru itu sangat berperan dalam membentuk seseorang. Seorang guru yang sesat akan membentuk perilaku anak muridnya jadi sesat, jadi mulhid, jadi ilham. Seorang guru yang keras akan melahirkan di antara murid yang keras. Seorang guru yang lembut akan melahirkan secara tidak langsung murid yang lembut. Ibu-ibu dulu pernah masuk SD kan? Ingat ke guru-guru? Emut. Ingat ke guru galak? Emut. Emut ke guru nu korek nilai? Emut. Nah, itu kan pembentukan. Pembentukan. Jadi begitu guru masuk ke kelas, oleh murid itu dipotret, oleh mata murid itu cepret, simpan dalam otaknya. Masuk lagi ke kelas, cepret, simpan di otaknya. Selama murid itu belajar dengan guru itu, sudah terbentuk di dalam otak murid itu potret perilaku seorang guru itu. Ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Saya kalau keluar mau jadi guru. Kalau saya jadi guru mau seperti pak guru itu. Kenapa? Bager, sopan, mere nilainya gede wae, karang ambang. Hari ini tapi yang jadi naon? Jadi guru. Tapi abdi mah mau jadi guru alim seperti ibu guru itu. Kunaon? Sebab mun keur ngajar teh sok ngageulis wae. Aya guru kitu teh. Ya kudu udah ngajar cuma ngeunteung wae kitu. Nah, jangan dikira bahwa murid itu tidak merekam. Nah, guru itu sangat berperan. Terus terang, saya mungkin dicetak oleh guru saya Ustaz Abdullah. Nah, sehingga kalau saya ngajar atau saya ceramah, yang tahu ceramah Ustaz Abdullah dan cara Ustaz Abdullah ngajar, orang suka menyebutnya kok seperti Ustaz Abdullah. Memang saya 7 tahun itu dibimbing oleh Ustaz Abdullah, adiknya Ustaz Abdul Rahman. Selama tahun 70 saya mulai pesantren sampai dengan tahun 83. Hampir tiap malam saya diajak ngaji oleh Ustaz Abdul Rahman, ngaji din, ikut. Saya sering melihat gimana Ustaz cara ngaji. Din, kurang ke studio ke Dwi Karya. Dulu kan ada Dwi Karya ya, Dwi Karya. Studio pasti saya suka ikut gitu. Kalau ngaji ke hajatan ikut gitu. Nah, pada satu saat saya ngaji ke daerah Malang R5. Itu ngaji bulanan. Mustami'nya cuma 2 orang. Nu 2 orang teh tambah saya dengan Ustaz Abdullah 2 berarti 4. Nah, protokol saurang. Lalu Ustaz mengaji saurang berarti tinggal 2. Jadi mustaminya 2. Beliau mau beri pelajaran pada saya. Lamun ente jaga jadi mubalig. Terus gaya mustamian anggap we khutbah di studio. Sebab di studio ya saya jelema. Tapi di luar mah loba nu ngoping teh. Satu saat ngaji lagi dengan Ustaz Abdullah, saya paling sering dibawa ngaji. Saya di depan, Ustaz Abdullah di belakang. Jalan kaki karena masuk gang. Saya di depan, Ustaz Abdullah di belakang. Ustaz Abdullah itu bertanya begini, Din,
Ari ajudan diharap ditukar. Ya, akhirnya saya menyadari, nah kita, nah ini adalah sipko, ini guru ini. Jadi guru itu dapat membentuk. Sadakurahman hebat, ilmunya hebat, tapi sistematika di dalam berdakwah, saya lebih meniru Sadakurahman. Karena dia yang sering banyak murid saya yang begitu, sehingga dari satu awal yang besar, akhirnya menyampaikan satu kesimpulan di bawah. Sebab ada juga yang ceramah itu adalah nyarita sajam tepuku kabur naon nu dijelaskeun gitu. Ini kan harus jelas. Nah, guru itu adalah pembentuk perilaku. Karena itu carilah guru yang baik supaya dapat membentuk perilaku kita yang baik. Nomor 3. Bi'ah wasa'id ta'lim, sarana pembelajaran, buku atau media. Buku apa yang dibaca akan berpengaruh. Media apa yang dilihat akan membentuk perilaku. Bukan tidak boleh anak kita melihat HP, tapi harus didampingi apa yang dilihat oleh anak itu, sebab nanti yang dilihat akan membentuk perilakunya. Lebih-lebih sekarang zamannya corona, belajar itu dulu kalau sebelum corona temenang mawa HP. Numawa HP, disimpan HP-na diharap, cokot ku indung bapak. Hari ayo nama justru zaman corona, dajar kudu make HP. Sehingga indung bapak-na riweuh meuli HP. Nah, bolehkah sarana pembelajaran itu? Ya boleh. Tapi harus yang baik, yang dilihat dan yang dibaca. Nomor 4. Bi'ah rupako, teman bergaul. Nah, seperti yang ada dalam hadis Nabi tadi, Khalil, Rasul menyebutnya. Kalau ini adalah teman bergaul. Lalu nomor 5, bi'ah ahjab, golongan. Golongan mana yang kita masuki akan membentuk perilaku. Golongan mana yang kita masuki? Saya sering menyampaikan, kalau ada penataran di pesantren-pesantren Persatuan Islam, tidak menjadi jaminan keluar pesantren Persis mu'alimin akan menjadi Persis, itu tidak jadi jaminan. Tergantung golongan mana yang dia masuki setelah keluar dari pesantren itu. Kalau yang dia masuki adalah aliran keras, jadi keras. Kalau yang dia masukinya adalah aliran Quran dan Sunnah, akan menjadi Quran Sunnah. Yang seasrama dengan saya dulu di pesantren, sekarang menjadi ulama Syiah di Jawa Barat, itu alumni pesantren Persis. Dan beda setingkat dengan saya. Beliau belajar sulfiqih, faraid, nahu, sorob, i'rob, itu sering tanya saya. Nah, begitu dia keluar, dia masuk ahjab. Dan sekarang sampai hari ini, dia menjadi ulama besarnya di Jawa Barat. Tidak jadi jaminan sekalipun keluar dari pesantren Persis. Tergantung golongan mana yang dimasuki. Karena itu, jangan salah
memasuki golongan gitu kan ya, apabila sudah selesai dalam satu studi. Sebab golongan itu nanti akan membentuk perilaku seseorang. Saya sudah ketemu dengan beliau dan anaknya kalau tidak salah 8. 8 itu dari 8 istri. Yang 4 istri yang sahnya. Ya, yang 4 lagi adalah ni istri mut'ahnya. Karena kan dibolehkan untuk nikah mut. Nah, saya tanya, berapa anak? 8. Ustaz, tapi yang 8 itu dari yang 4, kemudian yang 4 lagi dari yang mut'ah. Oh, gitu. Tidak banyak ngobrol saya karena sedang di Geger Kalong waktu itu. Nah, tapi kalau dia kalau bilang ngahurian, Ustaz rek mut'ah, cenah. Nah, itu kesalahan ajab. Kesalahan ajab. Termasuk nah gitu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu mencari ilmu, ngaji itu harus pandai memilih golongan mana, tempat ngaji mana yang mesti kita ngaji. Sebab tempat itu akan berpengaruh pula terhadap kita. Harus pandai memilih kira-kira tempat golongan ngaji yang mana yang akan membentuk perilaku kita. Tidak sembarang masuk. Nanti kalau sembarang masuk, perilaku kita akan terbentuk. Nah, yang paling ditakuti anak, yang paling ditakuti oleh Nabi terutama terhadap anak-anak, pertama at-tasabbuh wa taqlid a'ma. Sifat meniru dan taklid buta. Memang kan anak-anak pada umumnya mereka itu mudah untuk meniru perilaku seseorang. Makanya laisa minna man tasabbaha bighairina. Bukan dari golongan kami orang yang suka meniru selain dari kami. Artinya meniru perilaku yang bukan perilaku Nabi, bukan dari golongan Nabi. Nomor 2, al-istigrok pitana'umi. Al-istigroku pitana'umi, yaitu larut dalam kemewahan. Nah, larut dalam kemewahan. Artinya yang ditakuti Nabi hidup terlalu bebas dalam dunia mewah. Iyakum watana'uma. Hati-hati hidup serba nikmat. Tuh. Nabi memerintahkan jangan hidup selalu tana'um, serba nikmat. Hidup selalu makan dengan yang nikmat-nikmat. Dari sisi-sisi sosial akan terdidik menjadi orang boros. Hidup serba nikmat teh. Bahkan dari sisi kesehatan mungkin kurang baik. Lamun hidup makan serba nikmat. Terlalu makan banyak daging. Wow, banyak gaji. Jadi kolesterol. Makanya Nabi memerintahkan supaya tamak dadu, hidup sederhana lah. Waksau sinu, gitu kan? Kerja keraslah. Wamsi khupatan, berjalan kaki lah tanpa alas kaki. Itu gitu Nabi itu kemudian. Jadi tamak dadu, hidup sederhana, kembali ke alam. Tuh. Kembali ke alam. Lamun serba nikmat, serba daging, serba sate, serba gulai. Nah.
mungkin darah tinggi, kolesterol, kembali ke alam. Karena hehejoan, teu pernah ka kuping, aya domba stroke. Aya domba darah tinggi teu ka kuping. Sebab daharna jukut wae. Kembali ke alam. Nah, itu kalau dilihat dari sisi kesehatan. Waziya ali syirki, dan hati-hatilah terhadap pakaian orang musyrik. Kita melihat bermacam-macam jenis dan model pakaian, tidak semestinya setiap model kita tiru gitu. Karena kita menempatkan diri. Lalu nomor tiga, al-musik wal gina al-khali. Al-musiki wal gina'u wal gina'ul khali'u. Musik dan nyanyian cabul. Bukan tidak boleh kita mendengar musik, tapi pilih musik mana yang tidak mendorong kepada syahwat. Nah, karena itulah qala Nabi SAW, amaroni, Allah memerintahkan aku, maksudnya Allah memerintahkan Rasul, an umhiqal mazamira, untuk memusnahkan, yaitu memerintahkan untuk memusnahkan nyanyian-nyanyian cabul, wal ma'azib, dan alat musik bersenar. Alat musik bersenar. Ari tagoni make aya nu make senar. Aya. Band kepret geuning aya ta band ke. Nah, tapi ada nyanyian-nyanyian Islami ya. Lalu pengiringnya pakai alat musik yang bersenar. Nah, apakah itu memang mesti dimusnahkan? Kalau kita melihat pada sejarahnya, alat musik bersenar itu dulu digunakan untuk nyanyian-nyanyian cabul. Dulunya pengiringnya alat musik yang bersenar. Makanya Nabi memerintahkan untuk menghanguskan alat musik itu karena sebagai pengiringnya gitu. Kapan? Ya di zaman Nabi, orang-orang Arab dulu. Nah, sekarang ada alat musik yang bersenar tapi bukan nyanyian cabul. Kadang-kadang nyanyian Islami. Ini beda ilat, beda penyebab. Kalau dulu mah nyanyian cabul, sekarang mah nyanyian Islami. Ini karena beda ilat, maka beda hukum. Bagaimana? Boleh kalau memang untuk mengiring nyanyian al-ghina yang mendorong kepada keislaman gitu. Bukan senarnya, tapi pengiringnya terhadap nyanyian itu. Berikutnya nomor 4. At-takhannus wa tasabbuh bin nisa. At-takhannus itu adalah laki-laki yang meniru-niru wanita. Kalau tarojul ialah wanita yang meniru-niru laki-laki. Dia seorang wanita tapi meniru laki-laki. Pakaiannya, rambutnya, antingna, sepatuna. Dia seorang laki-laki tapi meniru wanita, rambutna. Itu tidak boleh. Kumaha atuh lamun ditakdirkeun lain meniru tapi ieu mah hayang jadi. Hayang jadi. Kuring teh lalaki, embung jadi lalaki, kunaon lantaran capek macul. Mun kitu mah jadi awewe meureunan kuring teh teu capek ngan seukur masa kungkul terus hayang ngarobah bentuk.
Bagaimana dalam pandangan Islam? Meniru wanita tidak boleh. Meniru, itu meniru saja tidak boleh. Apalagi kalau merubah pembentukannya. Meniru tidak boleh. Tuh. Karena sudah dijadikan kudratnya bahwa oleh Allah memang dia itu laki-laki. Ulah ngaborong-borongkeun nyanyahoanan sorangan, padahal kalau saya jadi wanita jigana hirup senang gitu. Makanya la'anallahu al-mukhannisin minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang meniru-niru wanita, perilaku, pakaian, kemudian perhiasan. Wal mutarojilat minan nisa, dan wanita yang meniru-niru laki-laki, rambutna, bajuna, cara berjalana, itu meniru, maka dilaknat oleh Allah. Takut kan kalau kita sepanjang hidup dilaknat Allah. Terus umur berpuluh-puluh tahun tapi hidup dalam laknatan itu. Kemudian nomor 5, at-tabarruz. Mempertontonkan hiasan. Mempertontonkan hiasan. Apakah manusia tidak boleh berhias? Boleh. Tapi kalau dia mempertontonkan hiasan, ingin dilihat oleh orang, ini yang tidak boleh. Khudu jinatakum, silakan pakai perhiasan kamu. Tapi kalau kita ria memakai hiasan itu untuk dilihat orang, ini yang dilarang. Dia pakai gelang emas, boleh? Boleh. Tapi bukan ria. Dia pakai gelang emas, ternyata batur eueuh nu ningali wae dikerincing-kerincing. Nah, itu kan ria. Kalau sudah ria nanti akan lari kepada sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar orang. Kalau ria ingin dilihat orang. Kalau sum'ah ingin didengar orang. Dari sami'ah. Nanti dia akan tanya, kumacana cek batur teh kuring make gelang. Nung gitu. Mun make kongkorong. Mau gitu kan. Pakai tiung, tapi kongkorong nu gede sakilo nu kitu nu ke mondoyot. Ingin dilihat orang. Itu namanya adalah tabarruz. Tabarruz. Mempertontonkan hiasan dan kecantikannya. Wal ikhtilat bil muharramat. Dan bergaul dengan wanita yang diharamkan. Bergaul bebas. Itu yang ditakuti Nabi pada anak. Bergaul bebas tanpa batas. Nah, bagaimana supaya tidak tabarruj dan tidak ikhtilat bil muharramat? Masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan, harus menjaga diri itu supaya tidak masuk kepada tabarruz, mempertontonkan hiasan, mempertontonkan kecantikan. Masing-masing harus menjaga diri. Makanya di dalam surat Nur ayat 30, kulil mu'minat, katakan kepada mukmin-mukmin wanita,
la yubdina zinatahunna, janganlah mereka menampakkan perhiasan-perhiasan mereka. Illa libu'ulatihinna, kecuali kepada suami-suami mereka, au abaihinna, atau kepada ibu bapak mereka. Jadi wanita harus menjaga diri, jangan memperlihatkan hiasan. Nanti kalau wanita itu mempertontonkan hiasannya, laki-laki akan tertarik. Kunaon maka tertarik? Karena si wanita itu mempertontonkan hiasannya. Dalam untuk mempertontonkan hiasan dan kecantikan mah, moal mengundang orang lain untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya kita harus menjaga diri. Matak sok kaya istilah, da lain salah kuring da bongan maneh, begitu. Nah, bongan maneh kumaha? Karena kamu mempertontonkan hiasan dan kecantikan itu, nu akhirna kuring katarik jadi salah maneh, begitu. Nah, sekarang laki-laki, kulil mu'minin, katakan kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, mereka agar menundukkan pandangan-pandangan mereka, wa yahfadu furujahum, dan mereka hendaklah menjaga parji mereka. Jadi kalau wanita mempertontonkan hiasan, dulu si laki-laki na tunduk tidak melihat, maka akan terjaga. Tapi lamun dua-dua nana, begitunya. Nah, laki-lakinya melihat, wanita mempertontonkan, ini yang masuk kepada jurang kecelakaan. Jadi kudu dua nana, wanita harus menjaga diri, jangan memperlihatkan hiasannya. Si laki-laki kudu nundukkeun pandangan, kakarak didinya aman gitu. Apa tidak boleh? Kalau kita melihat kebetulan lawan jenis kemudian rupanya bagus, boleh. Apakah dosa? Yang dosa itu kalau berkelanjutan. Tapi kalau misalnya kita melihat yang pertama, orang itu adalah bagus ciptaan Allah, tidak ada dosa. Tapi lamun dituluykeun, teh eta nu moal dosana teh. Nah, karena itu dulu ada seorang laki-laki di zaman Nabi. Dia melihat wanita yang cantik, terus dia ditingali, oh ternyata alus. Geus alus teh tuturkeun deui kumanehna ku suasana teh. Tulu ditempo deui. Alu tulu 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 tidak gor karena tembok. Sampai hidungnya itu berdarah. Lalu dia katakan, "Saya tidak akan mencuci darah ini sebelum datang pada Nabi." Lalu dia datang pada Nabi dan memberitahukan kisahnya. Kata Nabi, "Itulah dosa kamu." Itu. Karena itu, masing yang satu menundukkan pandangan, yang satunya lagi tidak memperlihatkan hiasan, insya Allah akan terjaga. Nah, selanjutnya, pendidikan terhadap biologis itu tidak hanya sekedar ketika dewasa. Ketika orang memakai perhiasan lalu laki-laki menundukkan pandangan. Tetapi Islam mengajarkan pendidikan terhadap kedewasaan itu harus sejak kecil ketika berada di rumah. Jangan-jangan anak kita
seksualitasnya tidak bisa terjaga, bisi salah diurang, salah ngadidik. Anu urang hilap, ternyata perilaku eta teh mendorong seseorang. Nah, karenanya hati-hati terhadap tiga waktu yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Itu anak kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, liyastadzinakum, hendaklah meminta izin pada kalian entong gampang sup bae ka kamar. Alladzina malakat aymanukum, orang yang ada di dalam kekuasaanmu. Walladzina lam yablughul hulma, dan orang yang belum sampai dewasa. Berarti kalau orang yang belum sampai dewasa, anak kecil kan? Jadi anak urang sorangan, anu leutik, kudu dididik, entong gampang asup ka kamar urang kitu bae tanpa izin. Jadi urang teh kudu apik. Di kamar urang sorangan, kudu kunci kamar teh. Begitu urang lebet ka kamar, kunci. Apaan boga budak leutik? Justru budak leutik teh supaya ulah gampang asup ka kamar, bisi urang teh keur teu berpakaian. Kumaha atuh teu bisa ngonci da ku hordeng gitu. Ganti hordengna ku kunci gitu. Nah, tiga yang tidak boleh itu. Talata marrat, tiga aurat, tiga keaiban. Kapan yang mesti tidak boleh larsup teh? Min qabli shalawatil fajri, sebelum salat subuh. Karena salat subuh, sebelum salat subuh urang teh kakara kudang sare. Ari hudang sare biasana pakaian urang keur tidak terjaga gitu. Kalau anak kita yang kecil begitu masuk, maka anak kita melihat aurat kita lalu menyimpan pada benak pikirannya. Wahina tadau siyabakum minadzohiroh, dan ketika kamu ganti pakaian pada waktu duhur. Nah, waktu duhur keringat banyak, kita ganti pakaian, kunci panto, budak ulah sembarang masuk. Wa min ba'di shalawatil isya, dan tidak boleh sembarang masuk setelah sholat isya. Karena sholat isya kita akan tidur, di sana juga pakaiannya pakaian tidur. Talatu aurat, tiga aurat yang mesti dijaga waktu itu. Laisa alaikum wala alaikum junahun ba'dahunna, tapi kalau selain dari waktu itu enggak apa-apa. Tawafun alaikum ba'dukum ala ba'din, satu sama lain toap gitu. Maksud toap di sini lain kukurilingan. Tapi si anak kecil itu larsup ka kamar urang. Gitu budak teh seup ka kamar, kaluar deui ka kamar, kaluar deui. Selain dari waktu tiga waktu itu silakan. Karena pada waktu selain itu baju kita dalam keadaan tertutup rapi. Nah, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Kenapa Islam mengajarkan ini? Supaya jangan sampai ada dalam pikiran anak keinginan terhadap seksualitasnya pengaruh dari melihat matanya kepada aurat yang menjadi ibu dan bapaknya. Muncul pertanyaan, kan sok aya, kumata lamun ibu-ibu mandi bareng sajamban jeung anak.
ibu mandi bareng jeung anakna. Nu anakna teh anggaplah nek mula bugul hilma itu sampai usia 7 tahun masuk saja tidak boleh ya kepada kamar supaya dalam keadaan badan tertutup, apalagi kalau mandi bersama. Itu Islam. Da anak kuring, iya. Da teu aya nu nyebutkeun anak batur. Da anak manehna. Tapi si mata anak, nah, si mata anak itu ketika mandi dengan ibunya di kamar, melihat. Apalagi kalau beda jenis. Kumala mun mandi sakamar teh sajenis tapi geus karolot kabeh sarua. Sebab sok aya deui. Ibu-ibu jeung ibu-ibu nu geus karolot marandi sakamar duaan, tiluan, opatan. Apakah mungkin ada benak dalam pikirannya? Ada. Tuh. Bagaimana melihat aurat orang lain dosa? Ya dosa. Bagaimana kalau melihat aurat sendiri yang membangkitkan syahwat? Ya dosa juga sama. Kumalamu numandi nini-nini nukus 80 tahun babarengan. Hari nini-nini lah panona cenghar. Ini dikembangkan. Jangan memberi celah gitu ya untuk bangkitnya syahwat karena melihat lawan jenis atau sejenis. Bukankah ada wanita senang dengan wanita? Iya. Bukankah ada laki-laki senang dengan laki-laki? Ya iya. Nah karena itu mesti dijaga. Nah untuk penjagaan itu kita harus membentengi diri dengan bahan-bahan yang memperkuat diri kita. Pertama, perkuat tauhid pada Allah. Keimanan pada Allah mesti kuat. Dengan keimanan nanti akan mengendalikan diri kita. Akan memilih golongan mana yang bertauhid dan golongan mana yang tidak bertauhid, dia akan memilih tempatnya. Ini seperti pesan Luqman terhadap anaknya. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Janganlah kamu musyrik pada Allah, inna syirka ladzulmun adzim. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kuatkan tauhid, insyaallah akan kuat diri kita, tidak akan mudah terbawa oleh akidah-akidah yang salah. Dua, akhlak. Bentengi diri kita dengan akhlak pada Allah. Akhlak pada Allah adalah beribadah. Akhlak pada Allah adalah taqarrub. Akhlak pada Allah adalah mendekatkan diri, tidak menjauh Allah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata, kami telah memberi kepada Luqman hikmah, anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah. Syukur pada Allah yaitu ibadah. Jadi kalau kita sholat, kita saum, itu wujud syukur pada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsi,
Kalau seorang bersyukur, sebenarnya keuntungan syukur itu untuk dirinya, bukan keuntungan untuk Allah. Orang mau bersyukur, mau tidak, tidak ada untung bagi Allah. Tidak naik derajat Allah karena orang bersyukur, karena Allah sudah mulia itu. Tapi orang bersyukur untuk kemuliaan dirinya. Tidak rugi bagi Allah jika orang tidak beribadah. Misalnya Allah ngadadak jadi rendah karena orang tidak beribadah, tidak. Allah tetap menjadi tinggi. Beda dengan sembahan selain Allah. Kalau diibadahi jadi mulia, lamun teu diibadahi jadi hina. Kalau diibadahi jadi mulia, bersih, lantaran diusap di mandian jadi bersih. Tapi lamun teu diibadahi, diantep, malah jadi lukutan. Nah, loba sampah, lantaran tidak ada orang yang beribadah. Berbeda dengan Allah, beribadah ataupun tidak, Allah tetap mulia. Kemudian akhlak kepada orang tua. Wawasainal insana biwalidayhi. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu, ibunya mengandung dia. Wahnan ala wahnin, semakin lama semakin berat. Wafisoluhu pi amaini, dan memisahnya dalam menyusui selama 2 tahun. Jadi nyusuana teh salami 2 tahun. Aniskurli wali wali daik, syukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilayal masir, kepadakulah tempat kembali. Nah, jika ibu bapak itu musyrik, tetap kita harus bergaul dengan baik, tapi kemusyrikannya tidak kita ikuti. Wa in jahadaka ala antusrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika mengajak musyrik, jangan ikuti. Tapi wasohibuhuma fi dunya ma'rufa, tapi dalam urusan bergaul mah masih tetap harus bermuamalah dengan baik. Lalu akhlak kepada diri sendiri, perkuat diri sendiri. Wasbir ala ma asobak, sabarlah terhadap apa yang menimpa kepadamu. Inna fidzalika min azmil umur. Lalu akhlak kepada orang lain, kita harus baik pada orang lain. Wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu memalingkan wajahmu kepada orang. Itu sa'ir. Sa'ir itu dari su'run. Su'run itu artinya kutu onta. Su'run itu kutu onta. Kenapa dari kutu onta menjadi perilaku manusia tidak boleh memalingkan wajah? Onta itu berkutu. Lalu kutu onta menggigit kepala onta. Lalu kepala onta karena gatal digigit oleh kutu onta, maka kepala onta menggerakkan kepalanya, si onta itu. Gini. Kenapa? Karena atel. Karena atel digigit oleh kutu onta, maka dia menggerakkan. Maka orang bertemu dengan orang, lalu orang ini memalingkan wajahnya, ini adalah bagaikan onta berkutu gitu. Karena dia memalingkan wajahnya dengan orang lain, bagaikan onta berkutu, dia menggerakkan tangan, menggerakkan kepalanya. Itu dari su'run. Makanya kalau ibu bertemu dengan ibu, ibu yang satu memalingkan wajahnya, bere sisir serit jigana loba kutuan. Memalingkan wajah. Wala tamsi fil ardi maroha,
dan jangan berjalan di bumi maroha dengan sombong. Maroha itu arti asalnya bukan sombong, tapi maroha itu dibuat-buat, dibuat-buat. Karena dibuat-buat, maka melahirkan perilaku yang sombong. Jadi orang kalau berjalan biasa misalnya gini, lurus gitu. Terus dibuat-buat lempangna teh. Padahal lempangna lempeng, terus dibuat-buat. Nah gitu kan. Nah ini jadi sombong akhirnya. Karena berjalannya dibuat-buat. Makanya kalau kita berjalan jangan dibuat-buat. Saya nawe memang lempang urang jika gitu, gitu. Asli nak kumaha urang teh. Tidak boleh dibuat-buat. Akhirnya ada orang yang lah jalannya biasa. Terus supaya disebutkan orang soleh, orang takwa. Terus sesompoyongan gitu kan. Nah jika nugering, sarwa deh. Sombong kene. Berjalanlah sesuai aslinya. Karena itu ada seorang sahabat datang pada Nabi. Wahai Rasulullah, saya melihat seorang laki-laki yang kakinya pincang sebelah. Lalu jalannya tidak lurus, jadi begini, wahai Rasulullah. Apakah dia orang sombong? Maka cek Nabi, bukan. Etamah aslina, begitu. Nah, aslina. Karena itu, maroha arti asalnya dibuat-buat. Kita berjalan kudu sesuai aslina. Kekayaan kita dalam berjalan bagaimana gitu. Nah, inna Allah la yuhidu kula mukhtarin fakhur. Allah tidak cinta kepada orang yang sombong dan fakhur membanggakan diri. Kumaha atuh carana? Waqsid fi masyika. Sederhanalah ketika kamu berjalan sesuai dengan fitrah kamu. Wagdud min sauti, rendahkanlah suaramu ketika ngobrol dengan orang. Sebab kadang orang ada yang ketika ngobrol omongannya tidak mau terkalahkan oleh yang lain. Jadi si bahasana teh, suarana teh ingin lebih keras daripada yang lain. Padahal yang paling baik ialah kita merendahkan suara kita. Mana yang lebih baik? Banyak mendengar atau banyak bicara? Banyak mendengar. Harus banyak mendengar daripada banyak bicara. Karena itu ta'allamu husnul istima'. Belajarlah kamu mendengar yang baik. Jadi kita harus belajar nguping. Sebab belajar nguping teh sok hese. Kadang-kadang batur can tamat nyarita ge, geus hayang dipotong omongan batur teh langsung oleh omongan kita, padahal lebih baik kita banyak mendengar daripada banyak berbicara. Lamun loba ngomong capeknya, tapi lamun loba nguping nyalse gitu. Lamun si bapak ngambek wae, ah dengekeun geun tah capeun. Urang mah nyalse sare we. Harus baik banyak mendengar ketimbang banyak bicara. Nah, waqdud bin sautik, sederhanalah dalam suaramu. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Tidak ada suara yang paling buruk kecuali suara himar. Ya, himar. Selanjutnya, bentengi badan kita dengan sholat. Ya bunaya akimis sholat. Sholat ini
adalah pembentuk perilaku. Ada di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keluh kesah. Illal musallin. Nah, kecuali orang yang sholat di awal, lalu dijelaskan sampai 8, 9, di ujungnya sholat lagi. Waladinahum li sholatihim yuhafidun. Sholat lagi. Berarti sholat itu tanpa disadari adalah membentuk perilaku kita menjadi orang rendah. Karena kita berhadapan dengan Allah. Nomor 4, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kita harus peduli terhadap orang lain. Tidak boleh hidup ananiyah. Hidup sendiri. Merasa benar sendiri. Tapi itu harus berkomunikasi dengan yang lain. Harus bergaul dengan yang lain. Kemudian yang kelimanya, belajarlah berpikir. Jadi hidup kita harus ada waktu untuk berpikir, mengasah otak. Ya bunaya innaha intaku mitqala habatin min khardalin. Wahai anakku, jika ada sebutir biji berada di dalam batu yang sangat dalam, au fis samawati au fil ar, atau di langit dan di bumi, ya tibiyallah, Allah pasti mengetahui. Di sini ada pancingan dari Luqman kepada anaknya untuk berpikir, membandingkan batu yang kecil, biji yang kecil berada di dalam batu sekaligus, tapi diketahui oleh orang, atau diketahui oleh Allah. Ini artinya kita harus sedikit ada waktu mengasah otak gitu. Sebab otak kita nanti kalau tidak dipakai mikir nanti akan jumud, penat. Kalau penat nanti akan sulit untuk menerima ilmu. Tetap saja kita harus mengasah sedikit demi sedikit, sekalipun tidak terlalu. Tapi terlalu lagi dalam mikir bahaya juga. Nanti autoimun. Kalau autoimun nanti koslet otaknya. Kalau otaknya sudah koslet, tidak akan kenal dengan yang lain. Jangankan dengan yang lain, kasalaki sorangan gitu wawuh. Karena otaknya sudah autoimun. Jadi berpikir perlu, tapi jangan terlalu gitu. Nah, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, itulah kajian kita pada hari ini. Intinya bahwa kita yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan fitrah, beragama dan bertauhid, itu tidak jadi jaminan akan menjadi baik. Kita harus memilih siapa syakil itu, pembentukannya itu siapa. Sebab nanti syakil itu sangat berpengaruh terhadap perilaku diri kita. Jauhi yang dikhawatirkan oleh Allah, hindari sejak dini hal-hal yang akan mendorong kepada paksa dan munkar, lalu pegang dengan kuat tauhid, akhlak, ibadah, sosial, dan sedikit selalu kita berpikir melatih otak. Aku lu kau lihada, wa astagfirullah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya, semoga bermanfaat khusus bagi Ustaz dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Alhamdulillah acara telah selesai. Mungkin untuk ahad kali ini dicukupkan sekian. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.